Assalamualaikum, bersama Deng Kelate for you. Jadi di sini kita ingin menceritakan tentang benda ni. Dia panggil cooling coil lah untuk kias Petra. Dan di sini biasanya kias Petra jarang ada penapis. Jarang ada cabin filter lah. Dia sudah ada jalan kat sini, tak buka. Cuma masukkanlah. Ini secara yang telah dibuka lah. Yang telah dibuka, dia duduk di antara ni lah. Di antara ni. Cooling coil tak cemar lah. Nanti lain kali buka cover dan cabut filter lah. Yang ni biasalah. Sama lah. Dia duduk yang tak luar lah. Senang. Dia dua keping lah. Dua keping. Macam ni lah. Kedudukannya macam ni. Dua keping. Macam ni lah. Kedudukan. Tengok. Secara dalam lah. Secara dalam. Dia telah menutup lah. Menutup daripada habuk terkena cooling coil lah. Yang di kotak ni. Yang tertulis lah. Dah tertulis kias Petra. Dah tertulis cabin air filter kias Petra lah. Memang dibuat khas untuk kias Petra lah. Kias Petra dan kias Sitia sama lah. Yang telah dibuat khas. Cuma jarang-jarang orang tak pakai lah benda ni. Jadi dia antara ni pipe cooling coil dah ada ruang lah. Dah ada ruang untuk masuk cabin filter ni. Dah ada ruang. Jadi inilah dia penutup. Dia penutup macam ni lah. Lebih kurang lah secara mekas. Lebih kurang macam ni. Yang dia dah ada ruang untuk memasukkan benda ni lah. Dia dah ada ruang. Jadi apabila ni, kira selamat lah daripada kotoran dan untuk memudahkan untuk proses mencuci lah. Mencuci apabila aircon kurang rasa kurang sejuk, pahit sejuk, pahit aircon sejuk, tapi aircon dalam terasa kurang sejuk. Pasang nombor 2, nombor 3 kena menggunakan angin yang kuat lah untuk menang apa sejuk lah. Jadi boleh cuci benda ni lah. Jadi itu sajalah untuk perkongsian dan cerita-cerita untuk anda semua. Semoga memberi manfaat. Okay, Assalamualaikum. Bye.